Sekretaris Daerah Maluku Sadli secara resmi membuka forum organisasi perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang bertempat di Hotel Golden Palace pada Senin 3 April 2023. Hadir pada kesempatan itu PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Insun Sangaji, pimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Seprovinsi Maluku, pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan unsur terkait lainnya. Sadali dalam sambutannya menyampaikan kepada peserta forum agar dapat membangun kolaborasi yang baik dari tingkat bawah sampai ke atas untuk tetap menerapkan prinsip etika aparatur sipil negara dengan mementingkan loyalitas dan dedikasi. Dirinya juga menambahkan pendidikan ini adalah hal yang penting guna mewujudkan generasi muda yang cerdas, karena dengan kecerdasan ekonomi bisa tumbuh, indeks pembangunan manusia bisa meningkat dan bisa mengendalikan berbagai persoalan inflasi dan sebagainya. Kita membangun kolaborasi yang baik dari bawah sampai di atas, sama dengan penerapan prinsip-prinsip etika aparatur sipil negara. ASN ini harus memakna di mana kita berdiri, di situ langit dijunjung. Loyalitas, dedikasi itu penting. Makanya dalam Undang-Undang 5 2018 di awal-awal pembicaraan undang-undang itu mengisyaratkan etika dan perilaku aparatur sipil negara sebelum kita sampai pada integritas dan karakter seorang ASN. Saya pikir ini orang-orang pendidikan punya fungsi itu, karena pendidikan ini penting dalam memajukan generasi muda kita. Kita sudah cerdas, semua kita bisa lampaui tahap ini. Karena dengan kecerdasan ekonomi tumbuh, dengan kecerdasan IPM meningkat, dengan kecerdasan itu kita dapat mengendalikan berbagai persoalan inflasi dan sebagainya.